بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله مزيل الهم وكاشف الغم، أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، فهو مولي النعم وصارف النقم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله ذو الشرف الأسمى والخلق الأعظم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وبارك وسلم. أما بعد، جماعة سكالين إخوان الأخوات، كتاب مولاي كاجيان كتاب تفسير السعدي untuk juz 30 kita mulai. Ya, setelah sebelumnya kita mempelajari tafsir surat Al-Fatihah, maka kali ini insyaallah kita mempelajari tafsir surat An-Naba untuk pertemuan perdananya, ayat 1 sampai 16. Ayat 1 sampai 5 terlebih dahulu, kemudian ayat 6 sampai 16. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. عما يتساءلون itu tentang apa mereka saling bertanya-tanya. Dan dijawabnya di sini anin naba'il azim, yaitu tentang suatu an-naba'. An-naba' itu artinya adalah berita. Al-azim itu agung, berita yang agung, berita yang besar. Ya, naba' itu berita. Al-azim itu agung atau besar. Jadi mereka orang-orang musyrikun itu saling bertanya-tanya tentang suatu khabar yang agung, yang mana khabar tersebut alladzihum fihi mukhtalifun, yang mana hum itu mereka, fihi tentang, fi di sini maknanya tentang, fi itu tentang, hi di sini kembali itu adalah kata ganti atau pronoun, dhamir kembali ke an-naba'il azim alladhi hum fihi, yaitu yang mana mereka tentang berita besar tersebut mukhtalifun, saling berselisih. Mereka berselisih, mereka perselisihkan tentang berita yang mereka pertanya-tanyakan itu. Kalla, sekali-kali tidak, maksudnya di sini tidak seperti yang mereka pikirkan, tidak seperti yang mereka bayangkan, ya, tidak seperti yang ada di pikiran mereka. Saya alamun, mereka akan mengetahui betul-betul. Thumma kalla, kemudian sekali-kali tidak seperti yang mereka pikirkan. Saya alamun, mereka kelak akan mengetahui. Itu makna dari ayat-ayat tadi. Tafsirannya, ya. Tafsirannya adalah tentang apakah yang ditanyakan oleh orang-orang yang mendustakan tanda-tanda kebesaran Allah itu. Orang-orang yang mendustakan tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala, padahal mereka sebenarnya mengetahui itu. Lalu ada hal yang mereka perselisihkan dan mereka dustakan. Jadi mereka bertanya-tanya tentang validitas kebenaran apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya Allah Ta'ala di ayat pertama itu pertanyaan, amma yatasa'alu, tentang apa sih mereka bertanya-tanya? Mereka lagi mempertanyakan apa sih? Ya, kemudian jawabannya anin naba'il azim, tentang an-naba', berita yang azim. Azim itu agung, besar. Yang mana berita tersebut alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka perselisihkan tentang berita itu. Yakni
tentang berita besar yang lama mereka perdebatkan dan telah tersebar perselisihan di antara mereka tentang berita tersebut, ya, untuk supaya mereka bisa mendustakan hal tersebut dan menganggapnya mustahil. Padahal itu an-nabil azim yang ini adalah berita yang tidak perlu diragukan dan dibimbangkan. Lalu apa yang dimaksud dengan an-nabil azim ini? Karena lafal an-nabil azim ini masih ambigu, masih multi tafsir. Berita yang besar, banyak berita yang besar. Ya, para ulama pun mereka memiliki beberapa pandangan mengenai makna an-naba' al-'azim. Masyhurnya dari kalangan ulama mengatakan masyhurnya makna maksud dari an-naba' al-'azim adalah al-qiyamah. Hari kiamat. Ya, pendapat pertama, pendapat yang masyhur. Pendapat yang kedua, ulama mengatakan makna an-naba' al-'azim adalah Al-Qur'an. Jadi maksud dari an-naba' al-'azim ada dua kemungkinan. Imma maknanya adalah yaumul qiyamah, imma maknanya Al-Qur'an. Lebih kuatnya, lebih masyhurnya maknanya adalah hari kiamat. Tentang apa sih mereka saling berbicara, mempertanyakan? Mereka mempertanyakan tentang hari kiamat yang mereka berselisih dengannya tentang hal itu. Ya. Itu dalam konteks apa? Konteks di zaman Nabi SAW menghadapi orang-orang musyrikun. Mereka penyembah berhala. Mereka mengakui Allah sebagai Rabb, pencipta mereka. Dan tapi mereka tidak mengimani hari akhir. Tidak mengimani adanya hari akhir. Ya, makanya mereka berikhtilaf, menyelisihi pandangan kaum muslimin di zaman itu. Adapun Yahudi dan Nasara, dalam kitab-kitab mereka tercantum tentang hari akhir. Judgment Day, ya kan? Hari kiamat, hari penghakiman, Judgment Day. Tetapi ya tentu konsep Yahudi dan Nasara beda dengan konsep Islam, karena agama mereka telah ditahrif, diubah-ubah. Nah, kenyataannya sekarang orang Yahudi maupun Nasara, walaupun di kitab-kitab mereka tercantum, di buku-buku agama mereka tercantum Judgment Day, tapi tingkah dan sikapnya seperti orang yang mengingkari adanya hari kiamat. Pun orang-orang muslim banyak yang menyerupai dengan sikap mereka. Alhamdulillah. Ya. Memang ditanya, ada enggak hari kiamat? Ada, tapi tingkahnya keseharian seolah-olah dia enggak bakal dihisab di hari akhir. Ya. Oke, begitu ya. An-Nabail Azim, yaitu tentang berita besar. Makna berita besar di sini ada dua tafsiran dari ulama, bisa ditafsirkan hari kiamat, bisa ditafsirkan Al-Quran. Karena memang orang-orang musyrikun ketika itu, mereka tidak percaya adanya kiamat, dan mereka tidak percaya dengan Al-Quran. Mereka tidak percaya dengan kiamat karena mereka enggak punya clue, enggak punya petunjuk. Lah, orang-orang musyrikun itu jahiliyah di masa Arab, orang-orang Quraisy dan sekitarnya, itu mereka kan tidak punya kitab Samawi. Beda dengan orang Yahudi dan Nasara. Mereka punya pegangan, kitab Samawi. Makanya orang Arab ketika itu ummiyung, enggak bisa nulis, enggak bisa baca. Secara edukasi terbelakang. Walaupun mungkin secara trade, secara ekonomi, perdagangan mereka punya trik. Tapi secara edukasi enggak, terbelakang dibandingkan orang Yahudi terutama. Jadi mereka enggak tahu tentang hari kiamat. Sehingga mereka ketika dihamparkan materi tentang adanya hari pembalasan, mereka bingung dan mereka mengingkarinya. Lalu mereka menganalogikakan dengan pikiran sendiri, mana mungkin. Ya.
Sebagaimana di surat An-Nazi'at, "Aidza kunna 'idhaman nakhirah qalu tilka idzan karatun khasirah." Mana mungkin kita itu sudah jadi tulang belulang kemudian dihidupkan lagi gitu? Mereka ingkari itu. Mereka pakai apa logika? Masa tulang belulang sudah jadi remah-remah bangkai gitu kemudian hidup lagi? Logika. Kenapa pakai logika? Karena mereka tidak punya clue dan tidak punya dasar wahyu. Beda dengan kita. Beda dengan orang Yahudi dan Nasara. Ya. Nah, sehingga dan begitu pula mereka mengingkari Al-Qur'an. Mereka mengingkari Al-Qur'an. Ya, mereka berselisihkan tentangnya. Ya, alladzihum fihi mukhtalifun. Tapi kemudian Allah Subhanahu kemudian dikatakan di tafsir ini, tapi mereka yang mendustakan tidak percaya akan bertemu dengan Rabb mereka. Meski seluruh tanda-tanda kebesaran Allah datang pada mereka hingga mereka melihat siksaan yang pedih. Itu mereka baru nyaho, ya bahasa Sundanya ya. Kasar memang. Baru nyaho gitu. Nanti kalau sudah di neraka. Ya. Kalau orang Jawanya bilang rasakno rupa. Sudah di neraka udah rasain itu. Baru sekarang kalian percaya tentang adanya hari kiamat. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala di surat Ibrahim, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun." Janganlah sekali-kali kamu kira Allah itu lalai akan apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim, orang-orang yang berbuat syirik dan orang zalim. "Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar." Allah mengakhirkan balasan buat mereka di hari tashkhasu fihi al-absar. Di hari mata-mata itu terbelalak. Maksudnya mata-mata itu ya bingung. Yang selama ini mereka ingkari ternyata terjadi. Ya, itulah orang-orang yang tidak punya clue. Ya. Orang-orang yang tidak punya petunjuk dan mereka mengingkari ternyata pada hari itu Allah tunjukkan, ya. Allah tunjukkan apa yang selama ini mereka ingkari. Bahkan mereka ada yang menantang Nabi, ya. Coba kalau memang betul, ayo datangin azab. Mana? Nah, itu udah biasa sejak zaman Nabi Nuh, Nabi Hud, dan seterusnya sampai Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya. Baik. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla saya'lamun." Sekali-kali itu seperti yang mereka pikirkan. Mereka akan ya'lamun. Ya. Yani haqqan ya'lamuhu. Kata Imam Al-Qurtubi, "Haqqan ya'lamuhu li'alamuna sidqa ma ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam min Al-Qur'an." Yaitu betul-betul mereka kelak akan betul-betul mengetahui benarnya apa yang datang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Al-Qur'an, dari wahyu. Kapan mereka benar-benar mengetahui? Nanti ketika mereka sudah wafat mati baru mereka betul-betul tahu. Kemudian Allah ulangi, "Tsumma kalla." Kemudian sekali-kali tidak seperti yang mereka ya pikirkan. "Saya'lamun." Kelak mereka akan mengetahui. Yakni mereka akan mengetahui bila siksaan menimpa mereka yang dulu mereka dustakan pada saat yauma yud'auna ila nari jahannam bada'a. Kapan mereka baru nyahonya? Kapan mereka baru ngeh? Ngeh di sini masih lebih ringan ngeh itu biasa, tapi kalau udah nyaho lah, waduh. Wah, benar juga tuh Nabi Muhammad gitu kan. Nyesel-nyesel dah. Pada hari itu mereka didorong ke neraka jahanam dengan sekuat-kuatnya. Tuh. Alhamdulillah. Dan dikatakan kepada mereka, "Hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadzibun." Inilah neraka yang dahulu kalian selalu mendustakannya.
Dengan adanya penangguhan ini menunjukkan bahwasanya merupakan sunnatullah, yaitu hukum yang berlaku dalam ketetapan takdir Allah di sepanjang zaman. Selalu ada orang-orang yang kekeh, ya, kaku, tidak percaya, tidak mau ikut, bahkan nantang, ayo kalau bisa kamu benar, coba mana azab. Ya. Begitu. Sampai sekarang masih akan terus ada. Baik itu yang pakai busana muslim maupun yang jelas-jelas kafir. Seperti orang-orang liberal kan kadang-kadang nantangin. Ayo kalau misalnya memang homoseksual itu dilarang dalam Islam, mana coba azabnya gak ada kayak Nabi Lut. Azab untuk kaum Nabi Lut. Nah, nantang. Kala saya alamu. Tenang aja. Nanti bakal nyaho. Ya. Bakal ngerasain nanti. Ya. Akibat dari apa? Enggak percaya. Nah, kita ini sebagai muslim, kenapa kok kita muslim? Kenapa dengan Islam? Islam itu secara bahasa makna istislam, yaitu menyerahkan diri. Artinya kalau ada amalan yang diperintahkan, ya kita apa? Lakukan dan serahkan kebaikan pahalanya dan keberkahannya kepada Allah. Allah la yukhliful mi'ad, tidak akan melanggar janjinya. Kalau ada amalan yang dilarang dan diancam neraka, diancam itu, ya udah, jangan dilakukan. Ya. Jangan dilakukan. Jangan nunggu ada azab dulu baru ya ngerti, ya. Syukur azabnya di dunia, kalau azab habis itu taubat, kalau azabnya di akhirat, ya enggak ada waktu lagi buat ya, taubat, ya, walaupun taubat enggak bakal diampuni. Ya, kalau kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang Rasul datangkan kepada kalian, maka ambil itu, lakukan segera. "Wa ma nahakum," dan apa yang dilarang untuk kalian, maka ya, tinggalkan. Ya, itu selesailah, jangan lakukan itu. Kenapa? Walaupun tanpa mengetahui efek dari perbuatan yang dilarang. Tapi ketika Allah dan Rasul melarang, kelas, jangan lakukan. Ya. Baik. Selanjutnya Allah menyebutkan berbagai nikmat dan dalil yang menunjukkan kebenaran risalah yang dibawa para Rasul. Seraya berfirman. Nah, di sini mulai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berbagai macam kenikmatan dan dalil kauni, ya, yaitu petunjuk yang bersifat semesta, ya. Petunjuk yang bersifat makhluk. Ia menunjukkan kebenaran risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Dan firman-Nya, "Alam naj'alil arda mihada?" Bukankah kami telah menjadikan bumi itu hamparan, ya? Wal jibala autada, dan bukankah kami telah menjadikan gunung-gunung sebagai autad, pasak-pasak, ya, penyangga supaya kokoh itu. Ya. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami telah menciptakan kalian berpasang-pasangan, ya, suami istri, ya. Yang belum punya pun nanti juga punya insyaallah. Kalau enggak di dunia, di akhirat. Selama apa? Muslim. Ya, kalau kafir di akhirat, ya, pasangannya sama apa? Pasangannya sama azab, ya, bukan sama istri atau suami. Kalau muslim di akhirat nanti ada, ya, pasangan-pasangannya. Wa ja'alna naumakum subata, dan kami menjadikan tidur kalian sebagai subat, istirahat. Ini diterjemahkan dulu, nanti kita jelaskan. Wa ja'alna al-laila libasa, kami jadikan malam sebagai libas, pakaian. Wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan siang untuk ma'ash. Ma'ash, mencari ma'isyah, mencari penghidupan. Kemudian wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami jadikan membangun, kami bangun, banaina, kami bangun, fawqakum, di atas kalian, sab'an shidada, 7 langit yang shidad. Shidad jamak dari shadid, yaitu yang kokoh, kuat, yang tidak akan retak.
وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا, dan kami menjadikan pelita yang terang benderang, yaitu matahari. Wahaj itu terang benderang tapi bersifat membakar. Wahaj itu terang benderang tapi dan bersifat membakar. وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا, dan kami turunkan dari mu'sirat. Mu'sirat ini sebagian ulama mengatakan angin, riyah, sebagian ulama mengatakan sahab, awan, ya. Kami turunkan dari awan air yang tercurah, ya. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا, untuk kami tumbuhkan dengan air tersebut yang dari langit, ya. Habba yaitu biji-bijian, nabat, nabata, tanaman, tanaman, ya. Nah, kalau disebut nabati, nabat, nabati, kalau maksud ada hewani, ada insani, ada nabati, ya. Ya antum ya insani lah, ya. Tapi kita manusia juga hewani juga, karena hewan itu dari kata hayat, hidup. Sesuatu yang hidup itu hewan, ya, kewan bahasa ininya, Jawanya kewan, ya, ya kewan, ya. Makanya dalam ilmu mantik al insanu hayawanun natik, ya. Manusia itu kewan tapi ya bisa ngomong, ya. Manusia juga hayawan juga, yaitu hidup, ya enggak, kecuali kalau udah mati bukan hewan lagi dia. Nah, ada nabati. Nabati itu segala tumbuhan, masuk ke dalamnya pepohonan, karena pohon juga masuk tumbuhan. Wa jannatin alfafa, dan jannat itu kebun-kebun yang alfaf, begitu lebat, ya, alfaf. Alfaf asal katanya lafa, melipat, ya. Dalam English itu ada juga leaf. Leaf itu ya daun, ya. Leaf. L EAF, leaf. Ya, kita enggak belajar bahasa Inggris kan? Ya udah, kita lanjut aja, ya. Bahasa Arab. 789. Baik. Maksudnya kita menuju ke tafsir, ya. Maksudnya, bukankah kami telah memberi kalian berbagai nikmat yang agung? Nah, ayatnya yang ke-6, alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan untuk kalian bumi sebagai mihad? Mihad itu hamparan, seperti karpet terhamparnya. Ya, mihad. Ya. Dalam ayat lain firasy, ya, terhampar. Dalam ayat lain midad. Wa huwa alladhi maddal arda. Dialah yang menghamparkan bumi. Nah, di sini kemudian orang-orang yang muslimun, kaum muslimun yang mereka berpemahaman flat earth. Ya, apa flat earth itu? Bumi datar, ya. Yaitu mereka memakai ayat-ayat ini. Ayat-ayat ya yang barusan ini. Alam naj'al arda mihada, mihad. Hamparan. Juga ayat lain alladzi ja'ala lakumul arda firasha. Allah menjadikan bumi itu firasy. Firasy, firasy itu kalau di kita firasy seperti kasur. Ya, kita buat tiduran gitu firasy. Ya. Ya, jadi gitu, kasur kan flat. Kalau kasur itu round, jatuh-jatuhan orang, ya kan? Kemudian alam naj'al arda mihada, mihad. Mim, ha dan dal aslinya. Makanya ada istilah minal mahdi ilal lahdi, yaitu dari apa namanya ilin bayi, eh? Mahad apa, mahad apa Indonesianya, momongan, eh? Gendongan, emang gendongan nih pak, ya, ya anggaplah, kayaknya enggak sih pak, buayan, nah dari ya begitulah, ya, buayan pakai n, ya, kalau enggak pakai n nanti buaya ini, ya. Buayan. Dari ya itulah bedong dan segalanya itu kan datar dia. Itu mahad. Lahad itu liang kubur. Mahad, ya, kenapa disebut mahad? Karena memanjakan pihak yang berada di atasnya. Eh enggak. Iyalah,
bayi kan ketika di buayan nggak mungkin kan ibu-ibu naruh duri di situ atau paku gitu, nggak apa-apa kan, tapi pasti yang lembut, yang enak, yang datar, ya kan. Begitu juga dengan firasy. Firasy itu kasur. Kita kalau tidur kan di atas kasur, ya nggak ada, nggak di atas apa namanya lantai gitu, di atas kasur. Dan kasur kan empuk, enak. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan istilah-istilah ini, bumi sebagai mihad, bumi sebagai firasy, menunjuk, mengisyaratkan bahwa Allah telah memanjakan kita di atas bumi ini. Walaupun macet waktu ke Cipinang, ya, capek, tapi tetap dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terhampar walaupun tentu di sini wa fil ardi qita'um mutajawirat, kata Allah Subhanahu wa taala di surat Ar-Ra'd. Di bumi itu ada potongan-potongan apa namanya tanah yang ya bergelombang, ada yang agak tinggi, ada yang ini dan seterusnya, ya kan? Itu kenikmatan buat manusia. Ya. Oleh karena itu Allah taala beritahukan, "Huwal ladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang telah menciptakan buat kalian semua yang ada di muka bumi. Berarti manusia itu dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi yang dihamparkan ini. Jadi bumi ini sebenarnya maskan tempat untuk dunia. Tempat untuk manusia. Ya, tetapi juga tempat buat jin, ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah, "Qul nahbitu minha jami'a." Maka turunlah kalian semua dari surga. Semuanya turun dari langit, turun dari atas. Siapa yang turun? Nabi Adam, istrinya dan syaitan, iblis, jin. Turun semua itu. Tetapi bumi hamparannya untuk siapa sebenarnya? Manusia. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Ketika Rabbmu mengatakan kepada para malaikat, "Aku akan menjadikan khalifah di atas muka bumi." Siapa? Manusia, Nabi Adam alaihi salam. Jadi kalau misalnya di rumah ibu atau di rumah bapak ada jin ngaku-ngaku penunggu rumah itu, ya usir aja. Kalau nggak mau diusir, tanya ke jin itu, mana sertifikatnya? Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Coba Pak RT-nya ngakuin nggak? Nggak ngakuin, Pak RT pun nggak kenal. Berarti punya siapa yang rumah? Punya manusia. Jin nggak boleh ngaku-ngaku. Ini tempat saya, kalian nggak boleh di sini, kalian harus permisi. Justru situ yang harus permisi sama kita. Begitu. Jadi jangan salah. Ya kadang-kadang kita percaya itu ada penunggu pohon bambu, penunggu pohon beringin. Dari istilah penunggu saja sudah kayak orang kurang kerjaan. Ngapain jin kok nungguin pohon? Ya kan? Gitu kan? Nungguin pohon. Apa yang ditunggu? Gitu kan? Ya, jadi semua ini buat kita. Enggak ada permisi-permisi yang nama jin tuh enggak ada. Ya, kadang-kadang kita ini pakai khurafat-khurafat ya. Kalau itu ada tikungan di jalan tol itu ya. Kalau misalnya tikungan itu kita enggak sungkem atau bukan sungkem apa enggak hormat, enggak klakson, minimal klakson lah biar selamat. Ini tatoyur namanya, enggak boleh. Ngapain teng klakson gitu? Lagi sepi, ya hati-hati nih kalau sepi nanti takutnya dikerjain, disengin. Udah kita klaksonin lah salam gitu. Salamnya pakai klakson, tin. Gitu kan. Tau dari balik semak-semak ada juga mobil, tin, gitu juga. Repot kan? Ngapain kayak gitu, ya? Nggak usah permisi-permisian. Lewat kuburan, permisi om, permisi pak. Ini kayak mau masuk bis aja. Enggak, ini udah biarin aja. Nggak usah takut, gitu. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan alam naj'al ardh mihada, dan di ayat lain Allah menciptakan bumi itu untuk kita manusia, untuk dieksplor, untuk dieksploitasi isinya dan dimanfaatkan. Iya, makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi ja'ala lakumul ardha dzalula." Bumi ini ditundukkan oleh Allah taala untuk manusia, untuk memfasilitasi manusia secara total. Kemudian Allah memberikan famshu fi manakibiha, silakan kalian jalan di jalan-jalan di bumi ini. Maka enggak boleh ada jin kemudian mengatakan, "Oh enggak, ini tempat saya, kalian dilarang punya rumah di sini, nanti saya gangguin lah." Ya, silakan gangguin. Kalau berani, ayo. Jadi jin itu baru berani kalau kita takut, ya.
Anda pernah diserang sama mereka tuh? Sama banyak mungkin mbak-mbak yang pakai baju putih ya, banyak tuh. Iya, mbak-mbak pakai baju putih yang sering manjat pohon itu. Ya. Itu kemudian udah Abiana nyetel radio Roja taruh di depan rumah, plek gitu. Udah, nggak diganggu lagi. Ya. Suruh apa tuh? Kalau ditaruh di luar rumah, biar jinnya pada dengerin kajian. Ya. Pada denger akhirnya, insya Allah aman. Kayak besok-besok kalau diganggu sama setan ya, bisa itu taruh radio atau taruh ya, murotal. Ya. Tapi harus tawakal sama Allah juga ya. Begitu insya Allah. Ya. Baik. Bumi sebagai hamparan yang dihamparkan dan ditundukkan bagi kalian. Tadi sebagai di surat Al-Mulk, Zalula. Ya. Ditundukkan bagi kalian. Dan untuk kepentingan-kepentingan berupa tanah garapan, tempat tinggal dan jalan. Ya, tanah garapan, tempat tinggal dan jalan. Alhamdulillah. Ya, jadi ini semua tanah garapan ada kemungkinannya untuk manusia. Tempat tinggal juga gitu. Ya, jalanan juga ada jalanan pemerintah. Ya, ada jalanan swadaya gitu kan. Ya, semua itu manusia yang mengaturnya dan Allah memberikan mereka hak kepemilikan masing-masing. Dan Allah akan menghisap hak-hak tersebut. Jadi enggak sembarangan, mentang-mentang buat manusia berarti liberal semua boleh memiliki semuanya, enggak juga. Mereka masing-masing ada hak, ya. Tapi yang ketujuh, ayat 7, wal jibala autada. Dan jibal itu jamak dari jabal, yaitu gunung-gunung. Autada jamak dari watad, yaitu pasak, ya. Untuk mengokohkan asas, ya. Mengokohkan bumi agar tidak berguncang bersama kalian. Nah, sini kalau orang-orang fisikawan, ya, mereka banyak lebih asalnya orang-orang mengimani dan meyakini bumi itu round, bumi itu bulat, globe. Ya. Cuma belakangan ini aja, karena ada YouTube, ya, jadinya banyak orang berpemahaman bumi ini datar. Guru-guru mereka rata-rata dari YouTube. Ya. Sejujurnya. Cari guru-guru fisika yang menjelaskan itu susah dicari. Cari orang-orang yang memahami tentang ilmu tentang radio dan sinyal-sinyal. Rata-rata mereka meyakini bumi ini bulat. Begitu. Tapi banyak dari kita ini mulai, terutama anak-anak mudanya berpemahaman sebaliknya. Ya, tapi ala kulli hal, ini nggak ditanya di alam kubur insya Allah. Ya, nggak ditanya apakah bumi itu datar atau bulat. Nggak sampai gitu. Ya, kalau dibilang bulat, diazab nanti, atau bilang datar, enggak. Gitu. Hal ini sesuatu yang tidak qat'i dalam Al-Quran, As-Sunnah, enggak ada, maksudnya enggak sharih, tidak straight, langsung disebut bulat atau datar. Ya, wallahu'alam. Allah yang mengetahui. Ya, wallahu'alam. Ya, mengatakan bulat silakan, yang mengatakan datar juga silakan, ya udah. Lagi pula, ini tidak begitu banyak manfaatnya kalau diperdebatkan, ya. Dan para ulama juga sebagian mereka ada yang mengatakan bumi itu datar, tidak bulat. Bumi itu datar, tidak bulat, ya. Jadi kalau ada yang mengklaim ijma kaum muslimin bahwasanya bumi itu bulat, itu juga kurang tepat, ya. Karena Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala dalam tafsir Al-Qurtubi, beliau ulama abad 600-an Hijriah, abad 7 Hijriah. Ulama Andalus, Spanyol, Cordoba. Itu dalam tafsir surat Ar-Ra'd. Wa huwa alladhi maddal arda. Dan Allah lah yang membentangkan bumi. Maka beliau bilang, ini menunjukkan bahwasanya bumi datar dan menjadi bantahan untuk orang-orang yang mengatakan bumi ini bulat. Itu kalimat tersebut dituturkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya sejak kira-kira 800 tahun lalu. Jadi teori flat earth itu sudah dikemukakan oleh ulama juga. Artinya, udahlah, hal seperti ini, yang berpemahaman flat silakan, yang berpemahaman globe juga silakan, nggak usah repot dalam masalah ini, ya kan? Kadang-kadang kan sampai emosi orang-orang, ya, debat, yang flat debat marah, yang bumi itu bulat marah, ya udahlah, ya, masing-masing aja,
Tapi kalau anak pribadi, anak masih meyakini bulat, ya, gitu. Kemudian wal jibala autada, gunung ini sebagai pasang. Dan masya Allah, gunung itu makhluk Allah yang terbesar di bumi, betul tidak? Ya betul. Makhluk Allah yang paling besar kita lihat itu adalah awal langit, langit yang paling besar. Tapi kalau sudah kiamat, hancur itu langit. Ya. Makhluk yang paling besar di bumi, gunung. Tapi kalau Allah turunkan ayat Allah ke gunung, itu retak itu gunung, remuk dia. Saking takutnya pada Allah. Dan di antara makhluk yang terkecil ya manusia. Tetapi banyak yang berani sama Allah, na'udzubillah, itu gitu. Ya. Kalau kita perhatikan gunung di antara makhluk Allah terbesar yang bisa kita lihat di bumi. Ternyata keberadaan dan eksistensi gunung ini sangat signifikan untuk kelanggengan masa bumi berlaku. Dia ini sebagai pasak agar tidak berguncang bersama kalian. Tetapi ketika daerah yang di daerah pegunungan ketika sudah berguncang, ini jauh lebih buruk dibandingkan dataran padang pasir yang berguncang. Ya gitu. Makanya orang yang tinggal di pegunungan atau pebukitan dan Allah tidak guncangkan itu karena ada bukit itu. Tapi ketika diguncangkan itu menunjukkan memang betul-betul mungkin kemarahan atau kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Saya enggak tahu yang daerah Pangandaran, enggak tahu Pangandaran. Dekat di daerah Ciamis itu kan banyak bukitan itu. Atau di daerah Gunung Merapi. Ya, gunung-gunung yang berapi, gunung-gunung yang merapi yang punya memiliki api laharnya dan seterusnya. Coba ketika memuntahkan semuanya itu. Jauh lebih parah efeknya dibandingkan mungkin gempa biasa di tempat lain. Ya. Karena apa? Ketika penyangga asas itu goyah, itu efeknya jauh lebih buruk dibandingkan cuman dataran yang goyah. Bisa dikatakan ketika tauhid seseorang atau akidah goyah, itu lebih buruk lagi efeknya dibandingkan cuman hal-hal remeh yang goyah, ekonomi apa-apa. Tapi kalau tauhid yang goyah, hancur itu. Tauhid itu stabilitas hati seseorang dalam menghadapi kehidupan ini. Masalah ekonomi, sosial, psikologi, dan seterusnya, semua berdasarkan atas tauhid. Kita kalau melihat di kampus-kampus ternama atau manapun, nggak pakai asas dasar tauhid dalam masa sosiologi misalnya. Nggak pakai asas dasar tauhid dalam masa psikologi. Dalam masalah fisika pun, bahkan ilmu-ilmu yang seperti itu, sains, ilmu-ilmu sains seluruhnya seharusnya harus berdasarkan tauhid, rububiyah, termasuk ilmu biologi tentang tumbuhan, hewan maupun manusia, baik tentang anatomi tubuhnya ataupun apapun segala hal berkaitan kehidupan makhluk Allah. Itu ketika didasari atas tauhid kepada Allah, masya Allah, itu indah sekali. Kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperhatikan biologis makhluk Allah. Afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat. Biologi, coba lihat itu ibil. Lihat hewan tersebut. Lihat untuk apa? Nazar i'tibar, kata para ulama. Apa itu nazar i'tibar? Penglihatan yang membuat kita mengambil ibrah dari itu sehingga kita makin beriman kepada Allah. Jadi dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk melihat ini semua nih. Itu bukan cuma melihat doang, ya. Sebagaimana banyak mahasiswa kampus, ya, PA itu, apa PA di sini maksudnya? Bukan PA Bahlul, bukan. PA di sini pecinta alam. Ya walaupun memang banyak juga yang PA beneran memang, tapi di sini maksudnya pencinta alam.
ke gunung hiking, naik gunung, ya, climbing mountain gitu kan. Banyak tuh mereka. Campur baur ikhtiar lagi perempuan, ya. Kemudian dia punya ngerokok sembarangan, buang sampah sembarangan. Apa pencinta alam kayak gini? Orang kalau betul cinta alam harus mencintai alam karena nazar i'tibar, melihat ibrahnya, ini makhluk Allah, ini ciptaan Allah, sehingga imannya semakin kuat. Ya afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat? Coba kalau misalnya masalah biologi hewan seperti ini didasari tauhid. Wa ila as-sama'i kayfa rufi'at? Coba lihat di nujum, sama ilmu nujum, ilmu astronomi didasarkan tauhid. Wa ilal jibali kaifa apa nusibat? Coba lihat tentang pegunungan-pegunungan, yaitu apa geologi. Wa ilal ardi kaifa sutihat, juga geologi. Semua itu coba didasarkan tauhid, ya, bukan cuma lihat doang, ya. Ada ilmu perbatuan, ada, bukan tentang akik doang, ilmu perbatuan pada umumnya ini bermanfaat juga untuk kaum muslimin, untuk umat manusia. Mengeksplor sungai-sungai dan batu-batu yang langka. Ya, kemudian dicari ada batu yang langka, dia ingat kepada Allah, ini kan nilainya tinggi ini nilainya. Ya, bukan nilai duniawi, nilai pahala di sisi Allah. Gitu. Coba perhatikan gunung-gunung itu dan bersyukurlah kepada Allah, ya. Kemudian yang kedelapan, wa khalaqnakum azwaja, masalah sosial, dan kami ciptakan untuk kalian, dan kami jadikan kalian berpasang-pasangan. Azwaja jamak dari zauj, zauj itu pasangan. Makna asal zauj itu pasangan, baik laki-laki maupun perempuan. Boleh bilang Khadijah zaujun Nabi, boleh. Khadijah zaujun Nabi artinya bukan Khadijah suami Nabi, tapi Khadijah pasangan Nabi. Bisa juga Khadijah zaujatun Nabi, boleh. Ya. Ya boleh itu. Ini majlis taklim apa namanya? Ah, benar berarti pas ya. Alhamdulillah, sampelnya pas. Begitu ya. Begitu. Nah, yakni laki-laki dan perempuan dari jenis yang sama. Maksudnya dari manusia, manusia dengan manusia. Jangan manusia sama sapi itu beda lagi, sapi dengan sapi. Manusia dengan manusia dari jenis yang sama. Ya, bagaimana kalau misalnya ternyata jenisnya beda? Maksudnya makhluk yang berbeda, manusia dengan jin misalnya. Apa hukum menikah dengan jin? Nah, itu. Agak ngilu sih itu pembahasannya. Ngapain nikah sama jin? Kayak enggak banyak-banyak banget di Jakarta pasangan. Ngapain nanti? Ada orang 3 tahun lalu itu berita menikah dengan peri. Ya, peri apa ini? Prihatin ya. Pasangan enggak kelihatan. Lah nanti enaknya di mana pasangan enggak kelihatan gitu kan? Begitu. Na'udzubillah. Itu nikah sama jin itu orang itu. Dan kelihatan dari prosesi acaranya juga kok kayak mistis gitu. Ya sama jin berarti. Gak ada. Ya, nikah sama jin boleh gak? Mayoritas orang bilang makruh. Ya, ana belum bisa baca detail makruh di sini. Makruh, makruh tanzih atau makruh tahrim. Haram atau makruh atau gimana, ana belum baca lanjut. Tapi tentu kalau misalnya kita pikir-pikir, ya ujung-ujungnya enggak boleh. Kalau itu mungkin nikah sama jin. Kalau mungkin ya. Gimana cara nikah sama jin? Anda juga bingung caranya gimana. Sementara jin itu cuma suka bisa mengkhayalkan kita sesuatu. Mungkin di pikirannya dibuat kita itu cantik itu jin itu. Ya kan? Jin niyah, jin perempuannya cantik, parasnya, ya Masya Allah. Dibayangkan saja. Kan kita enggak tahu wujud asli gimana. Coba kamu tampakkan wujud aslimu. Susah juga, dia bingung juga gimana caranya, bos. Enggak bisa, bos. Coba gimana caranya. Taunya ditampakkan kembali ke asli, kuntil anak. Ya, ente-ente lagi gitu kan. Kalau kayak gini sih banyak itu di kuburan. Tuh, saya bisa nyari gitu. Coba gimana caranya. Atau perempuan nyari jin laki-laki, ya Allah laki-laki sekarang banyak, tapi kan Ustaz sekarang banyak yang jomblo yang gak jelas penghasilannya, ya apalagi jin, ya
Lebih nggak jelas lagi penghasilannya dari tulang ayam bekas, tulang apa, iya. Nah, ada buku terjemahan Hukum Menikah dengan Jin. Itu ada di pustaka, di pustaka Ukhuwah, di Pondokopi itu jual. Yeah. Tapi sebenarnya nggak penting-penting amat sih membahas gituan. Lagian siapa pula ya. Na'udzubillah kalau misalnya orang tertarik dengan itu, ya. Tapi bisa aja, ya, seseorang itu diklaim jin menyukainya. Itu banyak kayak gitu makanya. Entah bohong atau benar, tapi banyak itu. Apalagi yang rajin, yang suka rep-repan itu, ya. Yang suka rep-repan di kamar tertentu, nah itu jangan-jangan itu. Maka dia harus banyak meruqyah dirinya, ya. Biasanya suka rep-repan itu jomblo, ya, biasanya, ya. Yang sudah punya pasangan, enak dengan pasangannya, itu susah rep-repan, enggak ada. Iya, betul. Coba aja, ya kan, Pak, ya? Nah, dulu waktu jomblo gimana, Pak? Waktu masih belum nikah, Pak? Nah, rep-repan, ya? Pas sudah nikah, harmonis? Enggak ada. Rep-repan juga? Ah. Udah lah, enggak usah diteruskan kalau gitu, kita. Oh. Nah, waja'alna, dari sini merasa tenang. Tujuan berpasangan litas kunu ilaiha, kata Allah Ta'ala di surat Ar-Rum, supaya kalian sakinah. Sakinah itu apa? Sukun, tenang, ya kan? Tenang di sini tenang dalam artian batin dan tenang pandangan. Jadi kalau misalnya dia punya istri tapi matanya jelalatan, berarti belum tenang gitu. Ya, keluarga samara katanya, sakinah, mawadah dan rahmah, ya kan? Ya itu ada dalam Al-Quran. Allah jadikan buat kalian mawadah dan rahmah. Itu tujuan. Kalau misalnya nikah tapi abis itu enggak tenang hatinya, ya. Ya ini berarti belum mencapai tujuan pernikahan, belum membentuk rasa cinta dan kasih serta membuahkan keturunan dari keduanya. Nah ini tujuannya, semua dari tujuan nikah itu. Supaya tenang suami itu. Ya karena laki-laki kan nari nafkah, keluar ke sana kemari, itu jiwanya mudah tidak tenang ketika tergoda ini itu. Maka butuh istri. Ya begitu juga dengan perempuan juga sih, ya. Perempuan bahkan bisa jadi lebih enggak tenang kalau belum punya suami, ya. Dan termasuk dalam karunia ini adalah nikmatnya wanita yang dinikahi dan juga sebaliknya, ya. Bahkan kadang-kadang sebagian perempuan, biarinlah suami saya galak. Galak pelit, yang penting saya punya suami. Itu lebih baik saya punya suami galak pelit dibandingkan saya nggak punya suami, lebih menderita. Itu sebagian perempuan kayak gitu pikirannya. Tapi ya betul juga, ya. Baik, lanjut ayat 9. Wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan naum. Naum itu tidur. As-salatu khairum minan naum, salat lebih baik daripada bobo tidur, ya. Jemaah sekalian, ikhwan, terutama bapak-bapak nih, ya. Kalau mau naum, kalau mau tidur, ya. Mau bobok di kajian, ya baca doa dulu, gitu, ya. Ya, Pak, ya. Jangan tiba-tiba tidur gitu aja. Baca doa dulu, ya. Bismillah, ya. Kemudian baca ayat kursi, ya. Ya, biar-biar bagus tidurnya. Ya. Malah gak tidur, ya. Karena baca ayat kursi, kan, setannya hilang, gitu, kan. Iya. Repot. Ya. Ada pertanyaan di grup WhatsApp di Masjid Hijau, pertanyaan. Ustaz, gimana ya caranya tetangga saya itu udah berapa hari gak bisa tidur, susah tidur? Jawabannya, datang ke majelis ilmu. Iya, datang ke majelis ilmu, insya Allah tidur. Ya kan? Iya, karena di majelis ilmu itu ada sakinah, ketenangan, gitu kan? Saking tenangnya, ber-AC, dan bobok dia. Bahkan lupa doa pun bobok aja dia. Iya. Iya, jadi kalau bapak-bapak stres, frustrasi, ya, ngantuk, nggak bisa tidur, gelisah, istri mijitin, tetap aja nggak bisa tidur, datang ke majelis ilmu di masjid-masjid yang ber-AC. Insya Allah itu, insya Allah bakal bobok, ya. Dan insya Allah khusyuk, ya. Ya, insya Allah khusyuk. Serius, Pak, tidurnya serius, sungguh-sungguh tidurnya itu, insya Allah. Kecuali kalau ditegur sama ustadznya baru tuh yang hilang setannya. Ya. Ya, itu tadi waja'alna naumakum subata. Subat itu adalah istirahat. Subat itu istirahat. Nah, makanya ada namanya yaumus sabt. Hari Sabtu. Sabt yaitu ada yang mengatakan di antara ulama sabt makna dari Sabtu itu ada tiga model, ada tiga makna. Mimma rohah
Sabat itu rohah. Rohah itu apa? Istirahat. Ya, kalau biasa teman-teman jemaah ya bilang rahat, nyantai. Istirahat, nyantai. Iya, rehat ke bahasa Indonesia ya. Kalau di kita rahat ya. Rahat atau bisa juga maknanya qata', memutus ya. Memutus. Ya, dua itu ajalah. Memutus. Ya, memutus itu maksudnya memutus dari kesibukan. Ya, orang tidur pasti enggak sibuk ya. Kalau sibuk terus tidur enggak ada kayak gitu. Ya, jadi rehat, enak. Makanya hari Sabtu tuh hari liburnya orang Yahudi. Karena hari Sabtu itu hari istirahat mereka. Ya enggak? Nah, kita nih hari liburnya harus Jumat. Satu hari ngumpul kita, Jumu'ah, ngumpul. Nah, gitu. Sabtu itu adalah hari rehatnya orang Yahudi biasanya. Tapi kita malah justru Jumat ya enggak libur. Liburnya Sabtu dan paling maksimal Minggu gitu. Ahad. Dalam Islam Ahad itu malah hari pertama kerja harusnya. Ahad. Ya kan Ahad. Minggu itu dari kata Domingo. Bahasa Portugal. Sabat dari kata ini sabat itu rehat. Tapi rehat versi mereka. Atau qata'. Qata' itu artinya memotong, memotong dari kesibukan. Ya sama istirahat. Ya. Begitu. Jadi kita sebenarnya liburan Sabtu Minggu ini satu minggu ini itu ada sisi tasyabuhnya, menyerupai dengan tradisi orang-orang non-muslim. Iya, tapi mau gimana lagi? Ya, kantor-kantor pada libur hari itu. Kalau dulu pesantren ana, Al-Irsyad, itu libur Jumat dan banyak pesantren rata-rata libur Jumat, rata-rata. Iya, rata-rata ya, enggak semuanya, tapi rata-rata. Dan Kamis itu hari yang persis sama namanya, hari Kamis, ngemis ya. Ngemis apa? Ngemis perizinan sama ustadz yang izinin. Ustadz minta izin dong mau keluar kota gitu. Ya kan? Hari Kamis, ngemis. Ngemis izin. Dikasih izin nginep di Solo misalnya doa di Satiga. Nginep sampai Jumat buh itu. Pokoknya hari-hari terbaik di pesantren itu hari liburnya. Hari Jumat. Ya, bukan Jumat karena hari Jumat berkahnya, tapi hari liburnya ya. Itu liburnya asli muslim libur itu. Jumu'ah. Sabat itu masuk dulu. Masuk kelas, masuk sekolah. Tapi Sabat bagi orang Yahudi itu libur. Minggu bagi orang Nasrani itu libur dan waktu ibadah mereka. Nah, di sini tidurmu untuk istirahat, yaitu sebagai istirahat bagi kalian dan sebagai pemutus pekerjaan yang kalau terus dilakukan akan membahayakan badan. Ya, jadi untuk jisim kita, badan kita ada hak. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'ati kulli haqqin haqqah." Maka berikanlah untuk setiap yang memiliki hak haknya. Nah, ayat 10 dan 11 dituturkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak disebutkan di sini. Wa ja'alnal laila libasa dan wa ja'alnan nahara ma'asha. Ja'alnal laila libasa, kami jadikan malam sebagai libas. Malam sebagai libas. Malam sebagai libas itu malam sebagai libas itu apa libas? Libas itu apa? Pakaian. Malam sebagai pakaian. Kenapa disebut pakaian? Karena malam itu mengcoveri orang-orang di muka bumi ini. Di cover, diselimuti, seperti dibuat pakaian. Sehingga mereka tuh seperti gak kelihatan. Dengan kegelapan, kegelapan menyelimuti. Ya gitu kan? Waja'alna layla libasa. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Mereka ini perempuan, istri-istri kalian adalah pakaian untuk kalian wahai suami, dan kalian pun adalah pakaian untuk mereka. Artinya apa? Artinya jaga rahasia keluarga, jangan dibleberin kemana-mana. Ya. Diaur-aurin tuh masalah keluarga ya. Diecek, diketeng di mana-mana tuh ya. Sehingga tetangga pada tahu ya. Saya paling herannya itu ada emak-emak itu di komplek ya. Itu kalau udah ngobrol di sama tukang sayur sama ibu-ibu lain itu masyaallah keluar ensiklopedinya tuh. Ya.
Iya. Sampai gaji semua tetangga tahu tuh, gaji semua suami dia tahu tuh, ya. Masya Allah. Ya, jadi libas laki dan perempuan itu saling menjadi libas buat pasangannya. Dan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat datang ke Makkah, ke tempatnya anaknya yaitu Nabi Ismail ketika sudah menikah. Ya. Kan pas kondangannya, akadnya kan Nabi Ibrahim enggak ada. Kan laki-laki kan enggak harus pakai wali kalau nikah. Nikah ya nikah aja, kalau perempuan harus ada wali. Karena posisi perempuan ini tidak kuat, harus ada wali laki-laki. Nah, kemudian ditanyalah itu istrinya, nah, Nabi Ismail lagi pergi. Ditanya istrinya tentang keadaan keluarganya, istri mengeluh tentang ekonomi. Padahal istri ini dalam kondisi tidak mengenal siapa yang datang. Tapi curhat ke orang yang tidak dikenal ini. Ya, akhirnya sebelum pulang, sampaikan salam saya kepada suamimu dan bilang tolong diganti ya itu apa ini yang pintu apa palang pintu itu yang diganti ya ya palang pintu bukan ya kunci lah bukan kunci sih tapi palang pintu biasa orang-orang desa itu pakai palang pintu nggak pakai kunci. Maka setelah Nabi Ismail datang diceritakan itu dan kemudian diberikan tadi nasihat tadi dikasih tahu ke Nabi Ismail. Maka Nabi Ismail bilang itu yang datang itu ayah saya, bapak mertuamu. Dan kalimat itu menunjukkan apa? Saya disuruh menceraikan kamu. Ya. Taib, apakah berarti nanti kalau misalnya bapak kita datang ke rumah kemudian enggak suka sama istri kita kemudian kita diminta cerai sama bapak kita kemudian harus kita turuti? Enggak. Ini konteksnya beda. Ini istrinya Nabi. Istri Nabi itu enggak layak jadi penggosip atau nyebarin aib-aib keluarga atau kekurangan suami. Coba antum kalau misalnya ketemu ada istri ustaz, kerjanya kelayapan di mall, kelayapan di mana-mana, terus gosip di mana-mana dan nyebarin kekurangan ustaznya. Ya, ustaznya ustaz antum. Kira-kira gimana perasaan antum? Wah, ini istri ini kayak gila nih istri ini. Kayak gini istri ustaz. Kasihan banget tuh ustaz. Ustaznya udah alim, bagus, soleh, istri kayak begini. Pasti jadi omongan. Jadi omongan orang. Wah, ini istri gila, ini gak bener kayak gini. Iya kan? Gitu. Beda kalau misalnya istrinya orang biasa. Iya, beda. Ya begitu. Ya, maka wajar. Jadi kalau misalnya kita punya anak mantu ya, kemudian kita kurang setuju sama ini, perempuan ini kayak enggak bagus. Ya kita lihat kadar anak kita. Anak kita tokoh bukan? Tokoh agama bukan? Kalau bukan orang biasa, ya udahlah, doain aja supaya mereka langgeng. Tapi kalau ternyata istrinya enggak benar, nusyuz, begajulan, enggak berbakti sama suaminya, maka khalas, laki-laki, bapak mertua boleh menasihati anaknya, kamu ceraikan aja, cari yang lain. Iya. Harus sekufu gitu ya. Baik, kemudian tadi libas wa ja'alna an-nahar ma'asha. Kami jadikan siang itu ma'ash. Waktu mencari penghidupan, nafkah. Ya. Tapi ayat 11 ini tidak menjadikan wajibnya mencari nafkah hanya di siang hari. Berarti haram hukum jadi satpam malam hari. Enggak, bukan gitu. Ya malam ya juga pekerjaan, cuman normalnya manusia itu kerja di siang hari. Ya, jadi jangan sampai pekerjaan malam hari itu haram hukumnya. Kenapa? Dalilnya apa? Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Allah menyuruh siang kerjanya bukan malam, ya. Berarti yang apotik 24 jam enggak boleh itu. Tutup maghrib, tutup enggak gitu kan? Enggak juga, ya. Enggak begitu juga. Cuman normalnya orang-orang kerja pada siang hari. Allah menjadikan malam dan tidur sebagai penutup agar gerakan-gerakan mereka yang membahayakan menjadi tenang dan mereka mendapatkan kenyamanan yang bermanfaat. Ayat 12, wa banaina fawqakum sab'an shidad. Atas kalian sab'a 7 lapis langit yang shidad, kokoh.
yakni tujuh langit yang amat kuat dan kokoh. Makhluk Allah yang paling glamor kokohnya ya langit, enggak ada lagi. Ya, Allah menahan langit dengan kuasanya dan menjadikannya sebagai atap bagi bumi. Ya. Padahal padanya terdapat berbagai manfaat bagi manusia. Padanya terdapat berbagai manfaat bagi manusia. Di mana? Di langit. Bahkan sumber manfaat, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun, di langitlah rezeki kalian dan apa yang dijanjikan untuk kalian, surga. Rezekinya apa? Air. Air, air turun dari langit. Ya. Wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Allah turunkan dari langit air. Kemudian Allah tumbuhkan, Allah keluarkan dengan sebab air tersebut ya tumbuh-tumbuhan. Rizki buat kita. Tumbuhan kita makan dan juga bisa juga mata'al lakum wa li'an'amikum, buat binatang ternak kalian. Binatang-binatang yang kita makan itu mereka juga makan tumbuhan. Coba kalau misalnya enggak ada rumput, ya enggak ada kambing, susah ya. Maka alhamdulillah atas semua ini. Kemudian karena itulah Allah menyebutkan di antara manfaat matahari seraya berfirman, "Wa ja'alna sirajan wa haja," dan kami jadikan siraj. Siraj itu pelita. Yang menerangi, pelita ya, fijar. Seperti lampu ini siraj, ya. Kalau enggak ada ini gelap terus. Coba kalau enggak ada matahari, setiap hari enggak ada matahari. Kita mau kerja susah. Ya, mau kerja susah. Ya. Udah mau kerja gelap terus, malam terus, setiap hari malam terus. Yang seneng apa? Yang seneng ya ular, kala jengking, ya binatang-binatang malam. Dan mereka juga bingung, ini kok malam terus ya? Capek saya kerja terus. Ya manusia kapan kerjanya? Maka Allah gilirkan tulijul laila fin nahar wa tulijul nahar fil lail. Ya Allah gilirkan itu, masya Allah. Coba kalau siang terus, kita kapan boboknya? Mau bobok panas mulu, AC ya dipakai terus nanti jeninya. Ya, jadi alhamdulillah atas keadilan Allah. Wa ja'alna siraja, pelita, wahaja. Wahaj itu membakar. Jadi makanya dalam fisika itu, ya matahari itu disebut sinar, bulan disebut cahaya. Ya, makanya dalam Al-Quran pun begitu. Matahari siraj wahaj. Ya, bukan nur. Nur itu cahaya. Nur, nur itu untuk bulan. Sinar sama cahaya itu beda kalau dalam ilmu sains. Ya, sinar itu ada sisi keaslian dan membakar dan panas. Panas. Lampu ini, ini sinar lampu, bukan cahaya lampu. Sedangkan cahaya itu hanyalah yang terpantul dari sinar. Nah, bulan itu cahaya karena dia pantulan. Bukan asli dari bulan itu. Apa keterangannya? Ya. Jadi di sini sifat wahaj ini menunjukkan ada sisi sainsnya ini. Wahaj membakar, sinar dia. Ya. Kalau misalnya kita di ruangan ada lampu, ya, dia bersinar dan kemudian ada kaca ikutan terang kemilau, maka yang di kaca itu namanya cahaya nur. Nur itu tidak ada panas-panasnya, tapi kalau dia atau dau atau wahaj matahari syams itu panas. Makanya kata Nabi SAW, as-sabru dhiya was-salatu nur. Sabar itu dhiya dan salat itu nur. Sabar itu dhiya, sinar yang menerangi, dan salat itu nur, cahaya. Kenapa begitu? Karena sabar itu sinar, ada panasnya. Orang sabar ada enggak gergetan atau gemes atau sebel atau gimana? Ada, sabar, sabar. Gimana bisa disebut sabar kalau enggak ada sensasi panasnya, ya enggak? Salat nur, cahaya. Kenapa? Karena enggak ada panas-panasnya. Ya. Dan salat membutuhkan sabar. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Dan minta tolonglah engkau dengan cara sabar dan salat. Kenapa sabar didahulukan?
karena sholat membutuhkan sabar, dan sabar itu betul-betul effortnya keras ya, apa kesungguhannya untuk bersabar. Dan kalau dia sudah bersabar, betul-betul menahan, betul-betul panasnya kesabaran, maka dia akan mudah sholat. Jadi khusyuknya sholat itu adalah pantulan cahaya dari sinar kesabaran. Kalau orang sudah sabar, dia lebih khusyuk sholatnya. Tapi kalau dia sholat nggak sabaran, ya nggak enak banget sholatnya itu. Nggak bakal ada cahayanya sholatnya itu. Coba aja kalau misalnya imam taraweh, rakaat pertama Allahu Akbar, abis waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi, udah pada batuk-batuk orang langsung. Ya kan? Kenapa batuk-batuk? Udah, ya Al-Baqarah dia. Ya, udah panjang nih imamnya. Ah, udah nih ya. Ya, udah enggak enak di sini dah. Ya kan? Kenapa? Karena tidak didasari kesabaran, maka jadi gak enak udah. Sholat, cahaya sholat, kalau tidak ada sabarnya gak ada cahaya, gelap sholatnya. Iya, batuk baru ayat 5 udah batuk, batuk, batuk jemaatan akhirnya. Iya. Kenapa? Karena gak sabar. Coba kalau diawali dengan kesabaran, wasta'inu bis-sabri, sabar dulu sholat, sabar. Sampai kemudian Rasulullah itu sholat tahajud sholat malam ayat rakaat pertama Al-Baqarah 286. Dikiranya sahabat lain, ah selesai nih kayak ini. Enggak, lanjut bismillahirrahmanirrahim alif lam mim ali imran 200 ayat. Masya Allah, satu rakaat tuh masih di rakaat masih diri itu. Ah selesai ali imran, ah ini habis nih kita rukun habis ini nih. Lanjut lagi An-Nisa. Ah tapi para sahabat masih sabar. Dan sabar itu ditahan-tahan, itu panas sudah kram. Udah setan itu udah ngejulokin dia tuh. Oh, lihat tuh imamnya kurang ajar tuh. Imamnya tuh pengen main-main. Imamnya panjang tuh besok jangan di sini lagi dah. Itu kan gitu kata sebagian dari orang yang memang enggak belum terlatih untuk banyak baca surat panjang. Ya. Bahkan kadang-kadang kita baca subhisma rabbikal a'la di salat maghrib aja itu udah mulai menuai kritik. Panjang banget itu. Yang pendek dong, apa? Alif lam mim doang, ya, pendek. Qul huwallahu ahad dong, itu terus, makanya enggak maju-maju. Gitu terus. Ya, itu salat adlan ya. Qul huwallahu ahad, inna atayna wal asr, itu surat yang hafal di luar kepala itu udah. Ya, jadi wahaj, ya. Terang, sinar. Allah mengingatkan manusia pada matahari berupa nikmat cahaya yang menjadi kebutuhan vital bagi manusia dan pada panasnya. Lihat, wahaj. Panas matahari itu. Karena padanya terdapat berbagai manfaat seperti untuk mematangkan buah-buahan. Begitu pula orang-orang yang sabar. Dia menahan panasnya kesabaran. Sampai dia matang untuk dewasa. Makanya orang-orang tua itu lebih matang. Kenapa? Karena lebih banyak sabarnya dibandingkan gegabahnya. Beda dengan yang kita masih muda, ya kan? Yang masih baru ranum-ranum atau apa itu, ya lagi cepet panas-panasnya itu, cepet tersulut, cepet terkompor ini, ya. Begitu. Makanya nggak dewasa-dewasa kebagian, nggak sabar. Ya. Yang ke-14, wa anzalna minal mu'sirati ma'an fajjaja. Dan kami turunkan minal mu'sirat, dari awan-awan. Nah, di sini mu'sirat dimaknai awan-awan. Awan ya. Yang diturunkan apa? Ma'an, moya, ya, air. Fajjaja, yang banyak tercurah, deras. Fajjaj itu deras. Mu'sirat dari kata asir. Kalau misalnya kita tahu sirup, ya sirup pun dari bahasa Arab sebenarnya, dari kata syrab, ya syrab, ya syrab. Itu juga bisa bilang minum syrab, ini syraban, ya syrab. Asir, kita asir itu sirup, ya sirup, yang namanya sirup itu perasan buah. Nah di sini mu'sirat, sebagian orang mengatakan mu'sirat itu adalah angin. Angin dia memeras awan. Makanya kalau kita naik pesawat kan banyak angin itu di luar.
angin itulah kemudian angin bertiup sehingga awan mereka saling berkumpul. Dengan makin banyak kumpulnya awan makin mendung, makin banyak kumpul awan makin mendung, dan angin terus bertiup menekan awan-awan tersebut sehingga terperaslah awan tersebut menjadi air. Gitu. Makanya asir itu artinya perasan, perasan buah, ya kan? Ada sirup, ya apa gitu kan? Itu kan sebenarnya ya, rasa-rasa buah seperti perasan buah. Maka awan itu diperas seperti sponge yang diperas. Kemudian turun air di bawahnya. Ya, sponge terperas. Yang meras siapa? Angin. Tapi kemudian siapa yang mengatur itu? Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikatnya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih." Ya, ar-ra'd guntur, gemuruh itu bertasbih. Jadi kalau kita dengar geluduk, ya itu tasbihnya geluduk, tasbih. Dan itu kata Ibnu Abbas, ar-ra'd ya, guru itu adalah malaikat. Jadi itu suara malaikat menurut Ibnu Abbas dengan dalil yusabbihur ra'du bihamdihi. Itulah tasbih dan tahmidnya malaikat Ar-Ra'd. Ya, yusabbihi surat Ar-Ra'd. Yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaika dan para malaikatnya lainnya. Begitu. Min khifati, karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi begitu. Jadi para malaikat mereka lah yang dengan izin Allah mengatur urusan hujan itu. Masya Allah. Ya, wa anzalna min al-mu'sirati ma'an thajjaja. Untuk apa? Linukhrija bihi habban wa nabata. Supaya kami tumbuhkan dengan air tersebut. Air itu biji-bijian habba. Benih biji-bijian wa nabata. Dan tumbuhan. Ya. Mencakup seluruh tumbuhan yang dijadikan Allah sebagai makanan untuk binatang ternak mereka. Yang terakhir wa jannatin alfafa, dan kebun-kebun yang lebat, yaitu kebun-kebun yang di dalamnya terdapat berbagai macam buahan yang lezat. Ya, masya Allah, yang punya kebun nih alhamdulillah ya. Untuk itu zat yang memberi kalian berbagai nikmat agung yang tidak terkira dan terhitung jumlah ini, bagaimana bisa kok kalian kufuri dan kalian dustakan berita yang dikabarkan oleh dia pada kalian tentang hari kebangkitan dan pengumpulan nanti. Kalian sudah diberi kenikmatan enak-enak. Pas Allah kabarkan kepada kalian suatu berita, kalian malah enggak percaya, ngapusi, itu bohong ini kayak gini. Enggak. Itu kan gimana itu? Kan kurang ajar namanya, gitu kan? Nah, atau mengapa kalian menggunakan nikmat-nikmat Allah untuk bermaksiat dan untuk menentang Allah Subhanahu wa taala? Jadi ini kajian ini mengingatkan kita atas akan kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kertasnya cukup insya Allah ya. Ada yang belum dapat? Nah, cukup insya Allah. Baik, cukup sekian insya Allah apa yang bisa kita sampaikan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada pertanyaan atau enggak? Ada, ya udah. Tolong share di ini. Atau biar ada itu aja. Udah. Ya. Ada lagi nggak nih pertanyaan nih? Oh bapak, silakan pak. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau ada suami yang jauh dari Allah, tidak sholat, mulutnya juga tidak baik kalau bicara ke istri dan anak, apakah yang harus dilakukan oleh istri selain sabar dan doain? Masalah suami tidak sholat ini bukan masalah ringan ini. Ya, ini masalah berat sekali. Masalah Islam dan kufur ya. Tidak sholat itu, apa arti tidak sholat? Kalau sama sekali tidak sholat, Jumatan aja enggak, apalagi sholat lainnya, maka ini keluar dari Islam. Ya. Paham? Ini berat nih, jawabnya memang berat. Karena berkali-kali mendapatkan pertanyaan semuanya begini. Suami gak sholat, apa maksudnya gak sholat? Kalau gak sholat sama sekali, hanya sholat id, ya. Itu juga karena gak enak, maka itu bukan muslim. Dan seorang perempuan muslimah tidak boleh punya suami non-muslim. Itu kalau dibilang tidak sholat sama sekali ya.
Tapi kalau cuma tidak solatnya bolong-bolong maksudnya, maka semoga Allah Ta'ala masih, semoga dia masih muslim. Urusan mulut ini lebih ringan daripada urusan tidak solat. Mulut juga tidak baik kalau bicaranya ke istri dan ke anak. Berarti akhlak. Yang harus dilakukan oleh istri selain sabar dan doain, pertama gini loh. Masalah ini harus dirembukkan dengan keluarga. Dirembukkan dengan keluarga dan dengan ustaz yang memahami perkara. Ya. Jangan cuman semuanya harus sabar doain, ada sesuatu, ada apa namanya? Ada track amalan sesuatu yang harus dilakukan setelah itu. Apalagi ini berkaitan dengan hak Allah, itu salat. Kalau sama sekali tidak sholat, bilang ke keluarga, istri ini lapor ke keluarga, suami saya tidak sholat sama sekali. Ya? Dan sudah diingatkan untuk sholat dan gak pernah memang sholat. Kata Nabi SAW, ala ahdu alladhi bainana wa bainal kufri tarkus sholat. Batasan atau perjanjian antara kita dengan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Maka kalau meninggalkan sholat secara mutlak, maka ini sudah keluar dari Islam. Ya, dan dalam hadis yang masyhur, barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia bisa disebut kufur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan maknanya tadi. Ya, jadi urusan mulut tidak baik itu lebih mending dibandingkan dengan yang tadi, sholat. Ya, coba dirembukan dengan orang tua dan keluarga. Insya Allah ketemu solusinya. Ya, biar keluarga istri ini yang juga bareng-bareng menegur suaminya untuk sholat. Kalau tidak mau sholat sama sekali, maka dipisah. Karena seorang muslimah tidak boleh bersuamikan suami yang keluar dari Islam. Ya, itu kalau tidak sholat total. Ada lagi yang mau bertanya, Mbak? Cukup, insya Allah, sampai sini. Ibu-ibu cukup, tidak ada bertanya lagi, Ibu-ibu? Kalau cukup, ya cukup. Kita cukup sampai sini. Tapi karena cuma satu penanya, ibu yang bertanya mana, Ibu? Ada ibu yang bertanya? Ada. Saya kasih hadiah berarti. Karena cuma satu, ya hadiahnya saya bawa dua. Saya kasih hadiah dua berarti. Ini dikasih. Jangan bilang banyak banget, siapa suruh nggak nanya situ. Kasih situ. Ya. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan suami-suami yang belum sholat segera sholat. Segera Allah Ta'ala berikan hidayah sebelum nanti takutnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ya. Cukup insyaAllah sampai sini. Jazakumullah khairul jazak atas kehadirannya ibu-ibu dan bapak-bapak. Barakallahu fi ulumikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.